ada di sana. Sosi Jakarta. Pesan sop ayam, jadi bentukannya itu kayak gini. Nah, sup-sup itu ada ayam, ada bihun, ada telur, dan pakai nasi tentunya sama kerupuk. Selamat makan. Oke guys, kita udah di bus pertama. Apa? Kita sekarang udah di bus mau menuju ke Bogor. Jadi nanti kita dijemput di sana. Oke, okay, see you there. Tamu kecil gitu, terus yang tembus ke bawah. Ini kita lagi prepare untuk ulang tahunnya Oma bentar malam. Halo. Acara keluarga sekalian Christmas gathering gitu loh. Jadi kemarin itu aku kan telat datang ke Jakarta, tapi aku dapat juga hadiah dari tante aku. Aku dapat dua. Ini dia. Ini tulisannya Merry Christmas dear Kavena, Bapak Yahweh bless you. Sekarang kita akan lihat dalamnya. Aku dapat boneka, lucu banget deh. Karena topinya gitu sama shell-shellnya gitu. Oh ini untuk ditempel kayaknya di mobil deh. Ini ada tempelannya gitu. Terus dalamnya aku dapat lagi, ini satu, ini kayaknya coklat deh. Kita buka dulu ya. Oke bener, aku dapat coklat. Iya nih, aku dapat coklat. Ini dia. Yeay, jadi aku udah dapat dua ini. Terus di kotak satunya ini lagi, aku dapat lagi satu. Ini aku dapat tas. Aku dapat tas kecil. Ini isinya kayak gini. Terus ada kantongnya juga di depan, kecil gitu. Terus sama talinya juga. Dan aku dapat coklat lagi deh, kayaknya. Yeay, aku dapat coklat lagi. Tada! Jadi aku dapat dua coklat, sama satu tas ini, sama satu boneka juga. Yeay, thank you, mami. Perkumpulan anak-anak. Di atas. Nah itu sih, itu maksud gue, bukan dua.
lu nyai miring ngeliatnya. Ya, ya. Gue. Lu? No. Hai. Oh, boleh deh yang 0% aja semuanya. Kita lagi mau foto-foto. Oke. Make boneka yang barusan dikasih. Ayo, ayo, nyanyi. Yuk. Gimana, Mbak? Guys, hai. 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 Hai guys, jadi sekarang ini aku lagi mau on the way ke Bandung. Tapi kita lagi singgah di Alfamart. Kita habis singgah dulu di Alfamart untuk beli minuman. Jadi kemarin itu aku ini sekarang aku lagi di Bogor. Mau on the way ke Bandung untuk jalan-jalan. Jadi kemarin itu aku sama papa datang ke Jakarta langsung naik bus ke Bogor karena Yona, Mama sama Manda udah datang ke Jakarta itu dari hari Sabtu. Jadi kemarin itu aku family gathering gitu sama keluarga aku sama saudara-saudara lain papa juga. Sekalian juga ngerayain Christmas bareng keluarga karena jarang banget kita ngumpul sekeluarga besar gini. Dan sekalian juga ngerayain ulang tahun Mama, ulang tahun Oma sama ulang tahun pernikahan. Karena ulang tahun pernikahan om dan tante aku gitu. Maaf banget kemarin aku gak nge-vlog soalnya kita mau manfaatin waktu sebaik-baiknya bareng keluarga gitu. Dan sekarang ini kita udah on the way ke Bandung. Keluarga aku yang lainnya udah balik ke Jakarta lagi. Jadi kita misah, kalau ke Bandung mereka ke Jakarta. So ya yeah, nanti kalau udah nyampe Bandung aku akan update lain kalian, oke? Okay? Bye! Hai guys, jadi sekarang kita lagi turun bentar, kita mau foto-foto dulu karena pemandangannya bagus banget. Tapi lagi kabut sih. Aduh. Tapi sumpah ini dingin banget di sini. Lagi macet lagi. Aduh, bagus kan. Dah, ketemu lagi. Guys, jadi kita udah sampai di Bandung. Jadi aku nginep di Bandung ini selama 3 hari. Dan aku nginepnya itu di rumah peristirahatan BI. Rumah ini tuh kayak wisma atau hotel gitu deh. Jadi kita dapat satu kamar. Dan ini dia. Ini pintu masuknya. Ini ada ruang tamu kecil-kecilan. Terus ada meja makan. Dan lihat deh, kita udah disiapin loh makanan sama mereka. Terus di sini ada kamar, kamar mandi sama kamar lagi. Jadi ya, kamarnya itu apa, Mam? Ini kamar. Terus oh ini ada keluar, lihat pemandangan enggak, deng. Oh, tembus di sebelah. Terus kita pindah lagi ke sebelah. Halo. Halo. Nah, ini kamar lagi. Ini kamar kita. Jadi ada lemari, tempat tidur, sama pintu lagi nih, tapi ketutupan sama kasur. Saya ini sekarang udah jam 9:30 malam, tapi kita kayaknya mau makan dulu. Jadi nanti aku akan update lain kalian, oke? Okay? Bye guys.